بسم الله الرحمن الرحيم. لكن طيب pertanyaan berikutnya, sekarang kita ambil pertanyaan dari para hadirin hadirat. Ustaz, bolehkah tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan Ramadan dari sehabis tarawih? Tadarus Al-Quran, ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri, itu enggak ada masalah, ya. Kita kumpul untuk semangat, masing-masing baca Al-Quran sendiri. Karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Quran khatam. Ya, kita ingin setiap kita baca Al-Quran khatam. Tapi ini jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian. Kalau kita bacanya ganti-gantian, tidak ada masalah. Cuma kita tidak khatam akhirnya. Karena kita baca sebagian, orang kedua baca sebagian, orang ketiga baca sebagian. Akhirnya sebenarnya kita tidak khatam Quran. Tetapi kita khatam bersama-sama. Itu padahal kita ingin kita khatam khatam Quran, ya. Kalau dalam rangka tadarus, dalam rangka saling belajar, ya enggak ada masalah saling belajar. Ada yang di antara orang-orang tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang 5 ayat pertama, oh ada yang salahnya gini, kamu lanjut 5 ayat kedua, kalau salah ditegur, kamu lanjut 5 ayat ketiga. Ini enggak ada masalah, ini namanya belajar, ini belajar. Tapi kita di bulan Ramadan kita dituntut untuk banyak baca Quran, ya. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, enggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa? Khatam. Ya. Padahal kita apa namanya dituntut untuk bisa khatam Quran. Ya. Maka saya tidak anjurkan. Saya tidak anjurkan. Karena kita ingin bahwasanya setiap orang khatam Al-Quran. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu yang juga suka tadarus. Ya. Ibu-ibu sebaiknya baca Quran di rumah. Tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. Sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul, ya. Apalagi kumpul-kumpul tadarusan pakai mic, mikrofon. Nah ini kadang-kadang didengar oleh tetangga, didengar oleh banyak orang. Ini ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Pertama, ini membuka pintu riya. Ini membuka pintu riya. Ibu kemudian pas bagian dia, kemudian dia baca dengan sebaik-baiknya, ya, karena dia tahu orang satu kampung dengar, ya. Ini membuka pintu riya. Ya, yang kedua tatkala dia tadarusan berarti dia tidak khatam, tetapi dia mendengarkan bacaan orang lain. Yang ketiga, khawatir mengganggu orang, ya, mengganggu orang. Sudah malam, orang mau tidur, orang mau istirahat. Mungkin dia ingin tidur cepat supaya bisa bangun malam, sholat malam lagi. Kita enggak tahu, masing-masing orang punya keperluan berbeda-beda. Kemudian juga khawatir menimbulkan fitnah, ya. Tatkala seorang wanita suaranya merdu, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ada yang dengar bapak-bapak, suara siapa itu? Mungkin pertanyaan pertama, istri siapa itu? Ini masih mending pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua, gadis apa janda itu? Repot. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan, ya, dengan hal-hal tadi yang saya katakan. Tapi misalnya kumpul-kumpul di rumah ibu-ibu, kemudian tadarusan, ada yang bimbing, itu nggak ada masalah untuk perbaiki apa? Tajwid, nggak ada masalah.